Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Dan balik lagi di channel Mang Ihin. Dan hari ini rencananya kita mau masak opor ayam. Sekalian kita mau masak buat nganterin Ade Alpin di pondok pesantren. Penasaran kegiatannya seperti apa? Yuk langsung kita ikutin. Sekarang mau buat bumbu opor ayam yang selalu di minta-minta. Ini bumbunya ada ketumbar bubuk, merica, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah. Ini lengkuas digeprek sama salam, sama jeruk, daun jeruk. Kalau ini untuk sambal. Iya, yang ini untuk sambal tahu. Kita ulek dulu ya. Sekarang lengkuasnya kita geprek aja. Oh iya, kemirinya belum diulek. Nggak nampak. Pakai kemiri ya teman-teman. Ketutupan. Ya ada yang nanya mah. Apa? Kemiri itu kenapa pakai kemiri terus katanya? Biar gurih. Memang kalau bisa pakai pengganti mecin ya mah ya. Iya. Bisa pengganti mecin. Gurih tuh kemiri. Gurih, apalagi disangrai dulu tuh posisinya. Ini kadang tak buru-buru tadi nggak disangrai dulu. Lebih wangi kalau disangrai dulu. Jadi menumisnya nggak lama. Lembut, kita tinggal numis. Nih kita tumis dulu bumbunya. Jadi dimasukin. Itu masukkan ini. Itu kayaknya daun jeruknya belum semua mah. Okay. Ketinggalan. Setelah wangi masukkan ayam. Kita ungkep dulu. Kalau bumbunya meresap nanti masukkan santan yang bening. Setelah wangi kita masukkan ayamnya. Masukkan dulu santan yang bening. Kita tutup pakai tutup panci. Cuman belum bawa. Nanti kita tutup. Sambil menunggu ya. Iya. Sambil menunggu apa sayur. Awas nitip ya, Mang, itu. Iya. Sayur. Kita buat sambal buat nih, sambal tahu. Ini sambal buat apa nih sebelahnya nih? Ya, saya sambal goang. Kita ulek dulu. Sambalnya udah lembut, kita sambil nengok sayur. Aduh, itu kopi tertubruk. Kopinya tertubruk. Tapi belum dikasih apa? Gula merah. Wah, cabai yang penting tuh. Cabai, gula merah. Kita dibolongin dari sini, lupa. Wah. Yang kurang gak ini? Yang kurangnya jinten sama pala. Si mamak teh lupa gak beli. Kosong. Yang kurang gak apa-apa lah ya. Kita masukkan santan kental. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah matang. Ini opor. Opor. Pak, pelan-pelan. Perlu bantuan enggak? Enggak. Aduh. Perlu bantuan? Kepalanya loncat. Kepalanya duluan. Nah, dah. Ke sana, Mama mau nyambal. Sambal tahu. Tahu. Buat sambal dulu. Kita kasih sedikit gula biar tambah gurih.
Nanti bentar lagi. Siap dulu. Angkat ke bawah aja ya. Turunkan ke bawah. Iya. Sambal tahu. Ya tahu. Udah tahu. Bawa aja. Sambal tahu nyok. Apa siap-siap aja. Yang masak aja santai kok jadi repot sih bapaknya. Kita nyamber ini, nyamber wajib. Nyamber wajib. Sambal goreng. Ini udah ada opor. Ini lalapnya daun pucuk ubi atau daun singkong. Terus ini tahu sambal. Tahu balado lah. Ini nasinya. Mungkin sekarang lagi buat sambal, jadi kita tunggu aja dulu sebentar ya teman-teman. Sambalnya udah selesai. Minum dulu. Air panas. Teh. Teh. Teh hangat. Nubruk. Teh tubruk. Nah, nasinya kita bagikan. Cuci tangannya. Wah, tunggu dulu Pak, nasi belum dibagikan. Iya. Taruh sebelah sana aja. Nanti air yang belum cuci tangan. Udah nanti air aja. Opor. Ini yang selalu di minta di kolom komentar nih. Komen. Buat opor. Ya mungkin ini alam Mang Ihin ya. Iya. Takutnya ada yang beda kan. Pasti. Pasti sih. Pasti beda. Beda lidah. Beda masakan. Beda selera. Pak, baca bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Biasa suapan terakhir, suapan awal. Suapan awal biasa sambal goang dulu. Itu lalap, jangan kelewat. Wah, ini lalap lalapnya nih. Khas. Daun apa Pak namanya? Pucuk ubi. Pucuk ubi. Daun sampe, daun singkong. Daun singkong, daun sampe. Godong-godongan. Godong telo. Nih pemirsa, sambal goang sama daun singkong. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Panas masih sih? Wah, panas. Panas. Awet juga ya. Karena wadahnya ini kali ya. Iya. Belum bisa, masih panas. Cabai ketemu cabai. Oh, cabai yang dari ini, dari opor. Enak nih. Oke, teman-teman, mari kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu sebelum makan. Mau buang. Wah, mana kepala Eri? Nah, tapi di atas pundak kepala Eri. Kepala ayam gatang. Ya teman-teman makan. Masih hangat juga. Enak. Tahu yang dingin. Kok bisa tahu cepat dinginnya? Enggak tahu tuh, Pak. Tadi kan duluan gorengnya. Gak tahu tuh kenapa tahunya dingin.
Sapunten, Pak. Air. Huh? Minum. Biasanya kalau lebaran oper tuh sama ketupat. Iya, sama ketupat seharusnya nih. Nanti mah yang sama ketupat. Ketupat bikinnya. Nanti kita liatin bikinnya gimana. Nanti mau bikin ketupatnya. Enggak beli ketupatnya. Bikin sendiri. Tapi ada yang belum bisa. Ya. Airnya belum kan? Mbak bilang. Udah bisa. Udah lama. Zaman SD juga ada, udah bisa hari SD. Ajar. SD dulu mah kan ada belajar ini, belajar apa namanya? Anyam-anyaman. Kalau dulu di sini tuh di SD. Kalau sekarang enggak tahu anak SD masih belajar anyam-anyaman enggak? Nasi. Ini malah senang yang dekat tulang padahal. Itu budaya anyam-anyaman dari Indonesia apa dari luar sih? Enggak tahu. Kan Indonesia tapi negeri tirai bambu. Tirai bambu? Cina. Jepang Cina. Cina tirai bambu. Oh, Cina. Terus Jepang juga banyak bambu. Ya mungkin Asia lah. Nasi. Tapi memang kalau ragam macamnya banyak Indonesia kayaknya ya. Iya. Nih jadi boboko. Jadi dudukui. Ini habis enggak ini? Enggak. Belum megang. Belum coba. Udah dicoba. Enggak berhenti. Wah, kacau. Kayak gulai din ubi rasanya jadi. Apa? Nah, dagingnya juga ada kok. Enak ini otaknya. Ayam ada otaknya ternyata. Coba. Udah. Apa ini? Tulang. Masih punya gigi apa? Tambah nggak? Tambah nggak? Udah. Udah. Kenyang. Hmm.
kita airnya dari belakang. Biarin bapak yang ngawain guys. Tambah nasi. Tambah. Wah. Itu? Tambul aja. Alhamdulillah, harganya sekarang. Pemirsa, paha. Nggak nawarin makan paha. Di film-film paha. Upin-upin. Nah, biasa aja ya. Saya lebih suka yang deket-deket tulang. Air hangatnya kan? Alhamdulillah di atamani hadatu am rojak wani min gori saudini kuati. Alhamdulillah rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.